Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa kami dari Parisa Channel kali ini akan unboxing kereta api mainan anak MA Trend. Nanti saya unboxing bersama dengan nanti tak pasang sekalian biar seru. Kita langsung unboxing ya. Ya, untuk yang baru gabung bersama channel kami, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya biar nanti dapat pemberitahuan video-video terbaru dari kami ya. Karena kami tidak hanya mengupload foto-foto atau video-video tentang mainan drone aja, tapi berbagai mainan nanti kami upload, nanti kami share, baik nanti untuk unboxing ataupun sekedar tutorialnya. Oke, kali ini kita akan unboxing MA Trend. Ini gak pakai remote ya, ini namanya mainan kereta. Ini MA Trend. Ini baterai operatif. Bagus banget nih gambarnya. Dia bisa keluar asap. Oke, nanti kita susun bagaimana. Ini baterai operatif, flashlight, sound, smoke effect. Dan ini ada efek asapnya ya, ada suaranya juga, ada ini light cahaya pas mungkin nanti di kepalanya sini, ini untuk cahayanya. Nanti ada efek smoke nya di sini. Baterainya di mana, coba baterainya. Kalau ini lokomotifnya ya, tapi di lokomotif sepertinya enggak ada baterainya, berarti nanti baterainya di sini. Baterainya ini ada soketnya untuk masuk nanti ke lokomotif. Nah, ini tempat baterainya di sini. Kita buka tempat baterainya seperti bagaimana. Oh, seperti ini ya. Ini cara bukanya tinggal tarik ke atas saja ini. Barangkali nanti beli ini terus bingung bagaimana cara bukanya. Ini di gerbong kedua ya. Yang ada soket seperti ini, bukanya tinggal tarik ke atas. Nih, tarik ke atas. Oke. Isinya baterai A2 isi 4 biji. A2 isi 4 biji. Oke, kita langsung isi saja ya. Langsung kita isi. Jangan salah untuk kutub plus minnya. Kalau plus minnya salah, nggak bisa nyala nanti. Kemudian kita tutup kembali. Seperti tadi, kita tutup kembali. Seperti ini ya, gampang. Tutup kembali seperti ini. Kemudian nanti kita hubungkan seperti ini. Ini ada tempat hubung untuk soket yang ini. Udah ada ini ya. Kemudian disambungkan, ini ada sambungannya untuk sambungan gerbongnya. Masukkan saja. Ini sudah. Coba kita nanti coba dulu ya, nyala apa enggaknya. Kita cari tombol on off nya tombol on off nya ini di sini ya. Tombol on off nya ini, tombol on off nya di sebelah kanan ini. Kalau kita hadapkan ke sana, tombol on off nya di sebelah kanan ini, sebelah kanan saya. Coba kita nyalakan, kita geser. Oh iya, itu nyala. Oke, suaranya seperti ini. Nah, ini ada efek asapnya ya, tuh kelihatan efek asapnya. Oke, suaranya juga persis seperti kereta. Oke, kita matikan dulu, nanti kita susun ya dengan sekalian jalannya juga. Ini ceritanya kereta militer membawa gerbong
perbekalan militer juga. Ini ada helikopter dikawal dengan tentaranya. Kemudian ini ada satu lagi, ada bawa ini alat tempur berat, ini ya, kendaraan berat, tank. Berarti dapat 4 sama lokomotif ini. 1, 2, 3 sama ini helikopter, 4 sama yang ini tank, kendaraan tempur. Kemudian ini ini untuk relnya, ini relnya. Ini total ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Dapat 8 pieces dengan panjang sekitar berapa ini? Panjang sekitar tangan dewasa ini 30, sekitar 40 cm ya. Jadi nanti disusun bagaimana. Terus ini ada untuk klem sambungannya. Ya, coba kita susun jalannya. Oke, kita susun bagaimana. Oke, nanti mungkin seperti ini ya. Nanti seperti ini. Nih. Seperti ini nanti. Oke, kita susun jalannya. Untuk penghubungnya seperti ini tinggal dimasukkan ke sini aja. Penghubungnya seperti ini, gampang ya. Seperti ini. Oke. Ini bentuknya lingkaran ini ya. Bentuknya lingkaran. Oke, sudah jadi bentuknya seperti itu, lingkaran ya, lingkaran, tidak ada trek lurusnya, lingkaran semua. Coba kita pasang. Kalau ini yang kecil-kecil ini ya, ini sebagai kancing di sini biar dia nggak berubah. Kancing ini tiap-tiap sambungan ini kancingnya masukkan ke sini biar dia nggak lepas. Satu persatu dikasih kancing biar kencang.
apa lagi kita. Oke. Ini ya posisi roda-rodanya. Posisi roda-rodanya agar pas di tengah rel. Agar posisi roda-rodanya pas di tengah rel. Jadi nanti enggak lepas, enggak. Oke, kita masukkan. Coba kita nyalakan. Oke, ya, sudah jalan. Ada asapnya ya. Keluar asapnya. Kereta api MA Tren. Woi, ternyata lepas itunya sambungannya. Oke, kita betulin terlebih dahulu. Kita betulkan terlebih dahulu. Oke, kita nyalakan kembali. Tenaganya lumayan ya, mantap. Oh, keluar asapnya. Ya kalau nggak pas relnya ya nggak bisa jalan, ya harus pas dengan relnya. Ya depannya nggak pas relnya. Ya, rekomendasi untuk Anda yang ingin memberikan hadiah ulang tahun atau hadiah apa untuk anak sanak saudara atau buat Anda, silakan kereta api MA Tren ya. Kereta api MA Tren. Ini gambarnya seperti ini, MA Tren. Harga mungkin kisaran di bawah 200-150-an mungkin. Oke ya sobat, teman-teman, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe Fariza Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.